ada mitos yang menyatakan bahawa bila kita punya kayap ni, dia berpusing dari belakang kita kan, pusing dan dia bercantum, kiri dan kanan bercantum, maka kita akan meninggal dunia. So itu sebenarnya mitos yang tidak betul. Dalam kebanyakan kes, shingles ni dia tidak akan menyebabkan kematian. Dan dalam kebanyakan kes, shingles ni hanya melibatkan sebelah sahaja. Sebelah saja, tak kira kiri ke ataupun kanan. Dan dia akan sebenarnya sembuh sendiri. Akan sembuh sendiri. Dia self-limiting. Cuma sekiranya dia terlampau sakit, kalau katakan kita takut dia berpanjangan, selalunya rawatan akan diberi. Rawatan akan diberi, selalunya kita akan bagi ubat untuk tahan sakit, ubat demam, ubat untuk antivirus. Kita bagi antivirus makan untuk mempercepatkan proses penyembuhan. Dan juga mungkin juga kita bagi krim untuk sapu, macam calamine gitu. Okey, jadi inilah yang kita panggil shingles. Dia start daripada apa tu, daripada kita punya jangkitan waktu kecil, yang kita panggil chicken pox ataupun cacar air.